sedap sekali tuh. Makan sederhana begini, biar cuma sayur lalapan, goreng-gorengan, dabu-dabu, yang nasi hangat. Kau dulu dego-dego sama dia menteri begini, kau mengarah tuh pemandangan alam yang luar biasa, kau mencerah begini. Oh, memang sampai 2-3 kali tambah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Oh, mau kenapa lagi di Mam Triji? Maafkan masih dengan baju yang sama, karena ini vlog berlanjut dari Mam Triji waktu ada baking smokel sambil unboxing tuh MP-MP. Nah, ini satu kali sope aktivitas. Nah, sekarang ini Mam Triji sudah bisa smokel dengan kakak Gio, ada Giana lagi sebangun, kakak Giana juga bisa smokel. Ini sekarang sementara bak goreng ayam. Jadi menu yang sederhana kali ini Mam Triji dengan anak tiga, karena Papi Triji di luar kota, bikin ayam goreng, mau rebus kangkung, rebus dabu-dabu sama tempe goreng. Jadi menu yang sederhana saja buat kami berempat, yang penting dia sehat dan bergizi. Oke, okay guys, sekarang orang semua lihat tuh ayam goreng dari sunat lama, dia semua masak. Oke, okay guys, sekarang kita lanjut rebus tuh kangkung. Nah, ini ayam sudah lalap dua. Ini tempe lagi, nanti akan mau digoreng. Ini kangkung so sementara lebur. Kenapa dia dabu-dabu? Tetap dengan menu yang sederhana anak kampung. Ini dabu-dabu Mam Triji blender. Kalau di kampung ada tuh lisung atau tumbuh-tumbuh, pasti lebih enak dari DP tekstur, kan nanti bah kasar-kasar kok. Kalau betul DP nama blender kan dia bah halus sudah. Biar dia orang so kasih stop-stop bagi dia blender, mau tetap DP tekstur jadi bah gitu bah halus. Yang penting DP rasa tetap sama. Ini kangkung sudah yang taruh di ayam goreng, tempe goreng, kangkung rebus. Ini dabu-dabu. Sekarang tinggal terang menggoreng tuh apa tuh tempe. So lupa Mam Triji tadi sebenarnya habis menggoreng tuh ayam langsung isi tuh tempe. So lupa terakhir. Nah, pada tempe baru mau isi. Dan separa dulu tuh DP minyak. Soalnya tadi so kasih mati tuh DP api. Oke. Okay. Sengaja menteri kita goreng kecil-kecil dan tipis-tipis begitu supaya dia boleh makan, jadi bak crispy jadinya nanti.
karena biasalah kalau anak kasih luar gitu ya sudah gitu. Kadang aku membiarkan sobek ayam goreng tetap dorang minta tulang, serta sobek yang lain dorang minta lagi tulang. Jadi biasanya dia lebih suka tiombak tore-tore, sedangkan ayam goreng pun dia harus mencari pe crispy-crispy. Jadi kalau rupa kentaki begitu, mampir je kumang harus beli yang dada. Jadi kan pe kuli-kuli itu kan kadang jadi crispy tuh. Sudah lama, karena dia kan udah iris tipis-tipis, semua angka. Sederhana mah aku mah mak nyoso. Yang ini sudah langsung ingkar sotor ini. Oke guys, ini menunya sudah Mam Triji masak ayam goreng, ada juga ini dabu-dabu, ada juga tempe crispy, kriuk, ala mama rempong, dan sayur kangkung rebus. Jadi sederhana tapi penuh cinta kasih sayang. Oke guys, mari torang makan. Nih, menu sederhana kasih yang begini, cuma aku memang sehat sekali. Amin. Aduh. Manis sekali. Triji makan di dego-dego begini. Anak-anak belum suka mau makan. Dari dorang masih kenyang empek-empek. Baru tuh tempe Mam Triji ada goreng crispy habis pada orang makan sambil bau nih. Aku satu kali deh menu diet ini. Nih, Mam Triji senang sekali. Karena tadi barusan lagi habis baku telepon dengan orang tua di kampung, baru sampai di Talaut. Jadi hari Rabu sampai di Manado, baru hari Jumat orang perjalanan ke Talaut, tiba hari ini hari Sabtu. Jadi sekarang orang suram-ram di sana. So
kebak-kebak kebahagia gitu oleh Mam Trije dah titip-titip dari sini for semua keluarga di sana. Senang sekali kesian kalau di kampung Mam Trije itu kalau ada orang tua keluarga rupa dari jauh-jauh begini pasiar atau liburan kong pulang bawa oleh orang. Jadi biar depo olehnya ndak kemang mahal-mahal spesial-spesial. Yang penting biar cuma baju jo 1-2 lembar. Senang-senang dorang. Tidak budak-budak sarap dari masa DPM. Rica-rica biji begini. Bawang. Enak. Tapi pedis berasa sekali. Sambil ditemani dengan cuaca yang sangat-sangat-sangat cerah. Kemarin satu hari kemang hujan gelap-gelap terus tuh. Awan. Ini kemang cerah sekali. Baju-baju Mam Trije jadi jemur-jemur ini sudah semua kering. Ini sebab pilih. Jadi harus banyak makan, banyak minum air hangat. Loh, yang lain ingus. Udah bebas bang, satu biji. Sedap sekali tuh makan sederhana begini biar cuma sayur lalapan goreng-gorengan dabu-dabu yang masih hangat kondulu deko-deko sama Mam Trije begini kok mengada tuh pemandangan alam yang luar biasa kok mencerah begini. Oh memang sampai 2-3 kali tambah. Ingus, bukan hilang penampilan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu Mam Trije vlog. Turun gak berapa lagi di vlog selanjutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Salam yo. Mm.